Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, ditambahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baik sobat YouTube semua, kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini atau terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair, yaitu ada kejutan tidak terduga di tanggal 20 Februari 2021 bagi para KPM PKH dan BPNT yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Apakah ini uang pencairan PKH tahap 1 2022 atau uang bantuan BPNT? Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip ya, supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Dan di akhir bulan Februari ini akan ada kejutan giveaway dari kami. Siap-siap untuk 4 orang pemenang, ini akan mendapatkan masing-masing Rp100.000. Oleh sebab itu, simak terus video-video yang kami upload dan jangan di skip-skip supaya Anda menjadi KPM yang beruntung di akhir bulan ini. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Sobat YouTube semua, ada info PKH terbaru hari ini atau berita BPNT hari ini. Ada kabar gembira terkait ada apa? Mulai tanggal 20 Februari 2021 bagi para KPM BPNT sebanyak 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia. Ada kabar yang dinanti-nantikan. Meskipun saat ini uang pencairan PKH tahap 1 2022 belum juga cair, namun ada kabar gembira bagi para penerima manfaat BPNT atau bantuan pangan non tunai. Nah, untuk bantuan BPNT alokasi tahun anggaran 2022 ini, jumlah KPM penerimanya ini ada sebanyak 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia. Dan penyaluran BPNT nantinya ini bisa melibatkan pihak kantor pos dan akan diantarkan ke lokasi KPM seperti untuk daerah-daerah terkecil. Dan juga dengan cara seperti biasa melibatkan e-warong. Hanya sedikit berbeda untuk penyaluran tahun 2022 ini, karena nanti KPM harus melakukan foto selfie dengan rumahnya memakai sistem koordinat serta memakai scan wajah KPM tersebut oleh petugas yang ditunjuk. Selain itu, kemungkinannya akan dilakukan penyaluran BPNT secara tunai untuk 3 bulan sekaligus, yaitu bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Dan insya Allah ini akan dimulai pada hari Minggu mendatang pada tanggal 20 Februari 2022. Nah, ingat buat para KPM, penyaluran BPNT ini tetap lewat agen atau e-warong seperti biasa, dan hanya untuk lokasi tertentu saja yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia dan diantarkan ke rumah. Ini bagi para KPM yang sakit ataupun lansia dan juga disabilitas berat. Serta jangan lupa memakai sistem biometrik atau scan wajah KPM serta foto KPM beserta rumah menggunakan titik koordinat. Nah, semoga saja hari Minggu ini segera direalisasikan dan mudah-mudahan secara tunai, karena untuk persiapan data ini sudah dilakukan dan data terakhir harus masuk hari ini.